Halo, hari ini kita akan melakukan percobaan yang berjudul Rainbow Milk. Tujuan percobaan ini adalah mengetahui tentang pencampuran warna-warna dan memahami sifat sabun yang dapat mengikat lemak dan air. Alat dan bahan yang diperlukan adalah piring, pewarna makanan, hijau, merah, kuning, dan biru. Kemudian susu UHT warna putih, sabun cair, dan cotton bud. Langkah kerjanya adalah, yang pertama, siapkan piring, kemudian tuangkan susu putih ke dalam piring hingga menutupi semua permukaan piring. Setelah itu, teteskan pewarna makanan warna hijau di tengah-tengah susu putih, satu tetes. Setelah itu, teteskan pewarna warna merah di sebelah warna hijau, satu tetes. Kemudian, warna kuning, satu tetes. Kemudian, warna biru. Kemudian, ambil cairan sabun menggunakan cotton bud sedikit dan perlahan letakkan cotton bud di tengah-tengah piring atau di sekitar warna pewarna makanan tadi. Maka akan terbentuk warna pelangi seperti ini. Dan itu adalah percobaan Rainbow Milk. Selamat mencoba.